Berjumpa kembali dengan saya, Sam Teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kali ini saya akan memberikan review atas buku Paradigma Eksegetis Penting dan Harus yang ditulis oleh Dr. Deki Hidnasian Gandas. Perlu diketahui bahwa Dr. Deki Hidnasian Gandas ini adalah seorang akademisi dan teolog dengan keahlian Biblika Perjanjian Baru. Selain itu, Dr. Deki juga merupakan apologet Kristen yang kompeten dan kredibel. Anda bisa lihat aktivitas apologetika Dr. Deki di channel YouTube Verbum Veritatis. Saat ini, Dr. Deki memegang posisi Ketua STT Huperetes Batam setelah sebelumnya menduduki posisi Direktur Pascasarjana di STT tersebut. Namun yang tidak kalah penting adalah bahwa Dr. Deki seorang sarjana yang produktif menulis buku-buku yang berkualitas sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, salah satu buku yang ditulisnya adalah buku Paradigma Eksegetis Penting dan Harus. Ini bukunya. Di dalam buku setebal sekitar 300 halaman ini, Dr. Deki menjelaskan bahwa eksegetis yang benar merupakan keharusan. Namun dalam hal ini harus dimulai terlebih dahulu dengan paradigma eksegetis yang benar itu sendiri. Jadi pada dasarnya, sebagaimana yang diakui oleh Dr. Deki, buku ini bukanlah tentang bagaimana melakukan eksegesis. Nah, buku tentang melakukan eksegesis dapat Anda baca misalnya di dalam buku Douglas Flatt, Eksegesis Perjanjian Lama, dan buku Gordon D.P., Eksegesis Perjanjian Baru. Ini merupakan metode eksegesis atau buku khusus tentang eksegesis. Sedangkan buku ini, ya, pada dasarnya, bukanlah tentang bagaimana melakukan eksegesis, tetapi isi buku ini menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu paradigma keharusan eksegesis Alkitab. Proposisi keharusan paradigma eksegesis tersebut diulas Dr. Deki dengan argumentasi-argumentasi yang disajikan secara sistematis dan logis dalam 9 bab buku ini, ditambah dengan 3 bab appendix atau lampiran. Nah, secara ringkas di dalam bab 1 buku ini, Dr. Deki menjelaskan pengertian dan istilah paradigma yang digunakan dalam buku ini dan memperlihatkan urgensi dari keharusan memiliki paradigma eksegesis yang benar terhadap Alkitab. Sedangkan pentingnya eksegesis itu sendiri disajikan secara argumentatif di dalam bab 3. Kemudian di dalam bab 2, Dr. Deki menjelaskan secara ringkas 3 istilah kunci dalam penafsiran Alkitab, yaitu hermeneutik, eksegesis, dan eksposisi. Kemudian menjelaskan relasi satu sama lain dari ketiga istilah tersebut. Nah, berkaitan dengan bab 2 ini, maka di bab 4, Dr. Deki menjelaskan secara ringkas metode hermeneutik gramatikal historis, baik kelebihan dan kelemahan dari metode tersebut. Selanjutnya, pada bab 6 disajikan ulasan deskriptif evaluatif mengenai tendensi riset para sarjana Alkitab tentang lokus dari makna. Pada bab 8 disajikan secara ringkas mengenai perdebatan para sarjana di sekitar paradigma penafsiran kutipan-kutipan perjanjian lama di dalam perjanjian baru. Sedangkan pada bab 7, Dr. Deki menjelaskan pergumulannya terhadap tantangan postmodernisme yang mengusung relativisme dan dampaknya dalam penafsiran Alkitab. Dilanjutkan di dalam bab 9 membahas secara khusus tantangan dari dunia filsafat, khususnya penolakan sejumlah filsuf terhadap validitas penalaran induktif yang sebenarnya juga mendapat bagian penting dalam proses eksegesis Alkitab. Menariknya adalah satu bab khusus disediakan oleh penulis untuk membahas secara ringkas tentang iluminasi atau penerangan dari Roh Kudus dan doa dalam relasinya dengan aktivitas eksegesis, yaitu disajikan di bab 5 buku ini. Nah, selain 9 bab di atas, Dr. Deki juga menyediakan 3 appendix atau lampiran penting yang salah satunya membahas kesalahan-kesalahan eksegetis di appendix atau lampiran 1. Nah, menurut Dr. Deki, karena menafsir Alkitab adalah tugas semua orang Kristen, maka sasaran pembaca buku ini adalah bagi semua orang Kristen tanpa terkecuali. Tujuannya jelas agar orang-orang Kristen mampu memahami bahwa memiliki
paradigma eksegetis yang benar merupakan sesuatu yang penting dan harus sebelum seseorang melakukan eksegesis itu sendiri. Saya sangat menikmati ketika pertama kalinya membaca buku ini sekitar 7 tahun yang lalu dan senang dapat mengoleksi buku ini di perpustakaan pribadi saya. Karena itu saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh para teolog, akademisi, pendeta, pengajar, pemimpin Kristen, mahasiswa teologi, dan orang-orang Kristen yang berminat mempelajari Alkitab secara serius dengan paradigma eksegetis yang benar. Selain buku paradigma eksegetis penting dan harus ini, saya juga merekomendasi 2 buku lainnya yang ditulis oleh rekan saya Dr. Deki Hitnasian Gandas, yaitu buku pengantar praktis kitab-kitab Injil dan buku surat Filemon pengantar eksegesis dan teologinya. Sebagai tambahan, saya juga memberikan informasi beberapa buku hermeneutik yang telah diterjemahkan dan terbit dalam bahasa Indonesia, bahwa dalam kajian hermeneutik ini, sudah banyak buku yang melimpah yang diterbitkan di dalam bahasa Indonesia. Antara lain, Anda bisa mendapatkan buku ini ditulis oleh orang Indonesia, buku Hermeneutik Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab, itu karya Hasan Susanto. Anda juga bisa membaca karangan Profesor Carson, Exegetical Fallacy. Kemudian 2 buku eksegesis ini tadi, ya. Dan yang paling saya rekomendasikan juga, ya, 2 jilid Introduction to Biblical Interpretation, karya dari 3 profesor Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian buku karya Profesor Roy Bijak, Basic Bible Interpretation. Kemudian Spiral Hermeneutik, karya Profesor Grant R. Osborne. Ada juga karya Kevin J. Conner dan Ken Malmin, Interpreting the Scriptures. Kemudian buku Hermeneutik, karya 2 profesor Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Douglas Watt dan Gordon DV. Kemudian Robert Edstein, menafsirkan Alkitab, prinsip-prinsip dasar penafsiran Alkitab. Kemudian Analisis Retoris karya teolog Indonesia, Petrus Mariono. Kemudian buku Hermeneutik, karya 2 profesor lainnya. Dan Inductive Bible Study, David R. Bauer dan Robert Trainer. Itu tadi beberapa buku penting, Itu tadi beberapa buku penting tentang hermeneutik yang telah diterbitkan di dalam bahasa Indonesia oleh penerbit-penerbit seperti Momentum, Gandumas, Andi, dan Seminari Alkitab Asia Tenggara. Bersamaan dengan di mana saya sudah memberikan review atas buku yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca, yaitu buku Paradigma Eksegetis Penting dan Harus karya rekan saya Dr. Deki Hitnas yang Ganas. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan Karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan